Klorin dioksida, selain daripada sesuatu yang dijumpai di dalam tabung uji, apa lagi yang anda tahu tentang bahan kimia ini? Ia merupakan salah satu pembasmi kuman yang paling efektif di serata dunia. Namun begitu, terdapat beberapa persepsi kurang baik dan maklumat yang disalahtafsir berkenaan sifat serta kebolehannya. Sekarang adalah masanya untuk kita bongkarkan kebenaran di sebalik bahan kimia tersebut dan memahami sifat sebenar klorin dioksida. Klorin dioksida adalah pembasmi kuman yang boleh menghapuskan pelbagai jenis bakteria, virus, kulat dan alga atau dalam istilah sains, patogen. Ia mengandungi klorin dan oksigen yang menghasilkan gas kuning kehijauan. Walaupun nampak pelik, tapi ia tidaklah seteruk yang digambarkan. Ahli kimia menyediakannya dengan mengoksidakan sodium klorid dan klorin. Tapi ingat, jangan cuba di rumah. Klorin dioksida dijumpai oleh Sir Humphry Davy apabila beliau menambah asid sulfuric ke dalam campuran potassium klorid. Penemuan itu kemudiannya pertama kali digunakan pada tahun 1944 untuk menyelesaikan isu berkenaan kondisi air di loji rawatan air Niagara Falls, New York yang dikatakan berbau dan berasa aneh. Beratus-ratus sistem kumbahan air di seluruh Amerika Syarikat dan Eropah bertukar kepada klorin dioksida pada awal 70-an. Pertukaran ini disebabkan oleh ciri-ciri yang tidak menjejaskan alam sekitar. Ia lebih mudah larut di dalam air dan tidak menghasilkan sisa karsinogenik dari benda asing yang sepatutnya dihapuskan oleh campuran tersebut. Pada awal tahun 2000, klorin dioksida membuktikan bahawa ia adalah sesuai untuk kegunaan awam. Ia turut digunakan sebagai bahan dekontaminasi ketika serangan antraks pada tahun 2001. Spora yang terdapat dalam Bacillus anthracis menghasilkan penyakit membawa maut antraks. Pemilihan penggunaan klorin dioksida disebabkan oleh sifat pengsterilan sporanya. 5 tahun kemudian, ia digunakan untuk membasmi kulat dan kulapuk dari rumah yang terjejas akibat Taufan Katrina. Seperti kegunaannya dalam krisis antraks, klorin dioksida juga telah diuji untuk melawan H1N1 dan SARS coronavirus 2, jangkitan pernafasan yang mempunyai simptom seperti demam, batuk dan kelesuan yang boleh disebarkan melalui kontak rapat individu berjangkit. Dalam sebuah eksperimen yang dijalankan oleh Seoul National University, batang pembasmi kuman klorin dioksida yang dikenali sebagai Dr. Klo telah diuji dalam menentang keboleh jangkitan virus influenza A, H1N1 dan SARS coronavirus 2 yang dikenali sebagai COVID-19. Kedua-dua virus tersebut telah disembur ke dalam 2 bekas yang berasingan yang mengandungi batang pembasmi klorin dioksida. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa selepas hanya 5 minit, tiada tanda-tanda virus tersebut. Keberkesanan batang itu diuji dengan jeda masa yang berbeza selama 60 minit. Berdasarkan analisa tersebut, patogen masih mampu dihapuskan oleh batang pembasmi itu walaupun setelah 2 jam dibiarkan. Sama seperti karbon berbeza dengan karbon dioksida, klorin dioksida juga berbeza dengan klorin dari segi struktur kimianya serta sifatnya. Kenyataan mengenai klorin dioksida yang mengatakan gas tersebut menipiskan lapisan ozon sama seperti gas klorin adalah palsu dan mitos belaka. Ini mencetuskan rasa tidak puas hati dalam golongan pencinta alam sekitar. Walaupun terdapat beberapa persamaan antara klorin dan klorin dioksida seperti bau, kedua-duanya mempunyai tindak balas kimia yang berbeza. Jika didedahkan dengan cahaya matahari, klorin dioksida akan bertindak balas melalui proses semula jadi yang terdapat dalam persekitaran. Pada ketika ini, populariti klorin dioksida telah berkembang dalam industri pemprosesan makanan. Ia digunakan sebagai wasap untuk sanitasi serta pemanjangan jangka hayat buah-buahan serta sayur-sayuran yang ditumbuhi kulat dan yeast. Ia turut digunakan pada ayam dan itik dengan cara pembasmian kuman degil selepas diproses. Atau cara World Health Organization memetik dari kenyataan oleh Profesor Abdul Rahman, seorang profesor farmakologi dari Mesir dalam kajiannya tentang klorin dioksida. Berdasarkan kajiannya, klorin dioksida dikompos melalui proses oksidasi dan tindak balas yang terjadi dalam air liur serta cecair di dalam perut. Dengan hampir kesemua makanan dan minuman harian kita dirawat dengan klorin dioksida, tidakkah anda merasakan bahawa mitos tentang klorin dioksida ini sengaja diperbesarkan? Malah, di dalam sesetengah cecair ubat kumur dan ubat gigi tanpa alkohol juga terdapat klorin dioksida.
Dengan kehadiran internet dan zaman di mana hampir semua maklumat di hujung jari kita, susah untuk dipercayai bahawa masih ada golongan yang mempercayai mitos dan kenyataan palsu ini. Ya, berlebihan dalam apa sekalipun tidak elok untuk kita. Tak kira dari segi pemakanan, pemakanan tambahan mahupun senaman. Terdapat pepatah lama mengatakan, "The dose makes the poison." Jadi, apa pendapat anda tentang klorin dioksida?